Selamat semua. Kali ni Kak Ida nak share resipi sambal ikan bilis belada petai Kak Ida style ya. Bahan-bahan dia. Ikan bilis dari produk ikan bilis gegel. Cukup cantik dan bersih ikan bilis dia. Petai. Cili merah. Bawang merah atau bawang besar. Dan bawang putih. Jom Kak Ida tunjuk cara-cara masak dia. Jom. Mula-mula gorengkan ikan bilis ya. Sampai garing ya. Bila dah garing macam ni, kita angkat ikan bilis ni. Lepas tu kita angkat dia, ketepikan. Kemudian masukkan cili ya. Dengan bawang yang dah blend tadi, toastkan ya. Toastkan ya, tak ikan toastkan dulu sekali. Masukkan garam. Bila dah garing cili ni, lepas tu kita masukkan petai ya. Petai. Kalau tak ada petai pun tak apa ya. Kemudian masukkan gula sikit ya. Terpulang pada masing-masing lah. Nak manis sikit ke, nak kurang ke. Terpulang pada masing-masing ya. Last kali masuk ikan bilis ya. Empat tu. Cukup menyerakan sambal ikan bilis belada petai Kak Ida ni. Nampak dia. Tara dah siapkan sambal ikan bilis belada petai Kak Ida. Cukup menyerakan nampak dia ni. Okey. Selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyerakan. Bye. I love you.